Hai Sobat Info, berbicara mengenai kapsul waktu yang tidak sengaja ditemukan oleh para orang-orang di dunia, beberapa masyarakat dunia yang hidup di masa lalu menggunakan kapsul waktu untuk menyimpan sesuatu benda ataupun pesan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan ada orang-orang dari generasi di masa mendatang yang dapat menemukannya. Oleh sebab itulah, penemuan kapsul waktu kadang dapat terjadi secara tidak sengaja. Benda-benda yang ditemukan pastinya menyimpan banyak sekali rahasia dan cerita di masa lalu. Ibaratnya nih guys, seperti suatu misteri yang menakjubkan, karena rahasia dan cerita yang terkandung di dalamnya terkadang merupakan saksi sejarah dan penemuan yang justru harus dilestarikan. Berikut ini adalah cerita kapsul waktu yang penuh kejutan dan terkadang menakjubkan bagi orang yang menemukannya. Kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya juga ya, agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Penemuan harta karun yang disimpan di museum. Ada seseorang yang tinggal di Skotlandia pada sekitar tahun 2015. Secara tidak sengaja menemukan sebuah kapsul waktu yang berisikan botol whisky. Uniknya nih guys, botol whisky tersebut dipercaya sudah berusia 120 tahun. Selain itu, ditemukan juga harta terpendam lainnya yang memiliki nilai berharga dan berasal dari tahun 1890. Bentuknya berupa potongan informasi dari sebuah gulungan kertas dan koran yang sudah usang. Penemuan tersebut pun langsung diserahkan kepada Museum Hill and Gold di Scotland untuk penelitian lebih lanjut. Penemuan kapsul waktu yang ditemukan di kantor MIT Amerika. Sebuah kapsul waktu ditemukan oleh ilmuwan MIT saat sedang merenovasi bangunan kantornya. Benda berbentuk kapsul dari bahan kaca yang ditemukan tersebut, di dalamnya berisi berbagai benda yang sengaja dikubur oleh ilmuwan MIT pada tahun 1957. Benda penemuan tersebut merupakan sebuah buku yang berisi tentang teknologi yang dikembangkan pada tahun 1957. Namun menariknya nih guys, kapsul tersebut memiliki pesan yang cukup jelas. Jangan dibuka sebelum tahun 1957. Keterangan peringatan tersebut terlampir bersama barang-barang yang ditemukan. Artefak dalam kampus, penemuan yang menakjubkan. Dua orang mahasiswa dari Universitas di Boston, Amerika secara tidak sengaja menemukan kapsul waktu yang berisi berbagai barang berharga. Yang paling menakjubkan dari penemuan tersebut adalah sebuah artefak dan surat kabar lawas yang terpendam. Kapsul tersebut ditemukan pada tahun 2002 ketika sedang dilakukan pekerjaan perluasan lahan kampus. Patung singa di Boston, Amerika yang menyimpan penemuan berharga. Penemuan kapsul waktu ini berada di tempat yang tidak biasa loh guys. Siapa sangka kalau di dalam kepala patung singa Old State House di Boston, Amerika, tersimpan kotak tembaga tertutup yang berasal dari tahun 1901. Selain itu, dikabarkan jika kapsul itu berisi surat kabar lawas dan beberapa benda berharga lainnya seperti daftar kontribusi penjabat, nama pembuat patung, dan juga unicorn. Namun sangat disayangkan, kapsul waktu tersebut terpaksa dikeluarkan dengan cara mencopot mahkota patung singa berharga tersebut. Kapsul waktu di gedung parlemen Amerika. Tidak disangka-sangka loh guys, kalau ternyata ada kapsul waktu yang sudah tersimpan selama 220 tahun di gedung parlemen Amerika. Kapsul yang ditemukan tersebut berisikan benda-benda berharga yang mempunyai nilai sejarah bagi negara adidaya tersebut. Benda bersejarah tersebut ditinggalkan oleh pendiri negara Amerika Serikat, yakni Samuel Adams dan Paul Revere. Benda-benda dalam kapsul itu dikatakan sebagai simbol dan harapan besar bagi pendiri negara maju tersebut. Di dalamnya ditemukan sekitar 2 lusin uang logam, catatan, dan koran era kolonial. Kapsul tersebut disimpan dalam pondasi gedung parlemen pada abad ke-18 sewaktu memperingati kemerdekaan Amerika yang kedua. Dan sekarang, kotak kuningan yang sudah karatan itu pun kemudian dipindahkan pada tahun 2015. Kapsul waktu yang sudah merubah teknologi. Tim dari National Geographic melakukan suatu penggalian di Colorado pada tahun 2013. Dan secara tidak sengaja, tim tersebut menemukan kapsul waktu yang telah dikubur oleh Steve Jobs pada tahun 1983.
Ketika itu bertepatan setelah dilakukannya sebuah konferensi internasional yang digelar di kota yang sama. Isi kapsul berukuran 13 kaki itu pun cukup mengejutkan nih guys. Penyebabnya adalah kapsul tersebut berisi mouse dari komputer produksi Apple pertama. Selain itu juga ditemukan Lisa, yaitu komputer yang menggunakan nama anak Steve Jobs. Benda lainnya adalah berupa Rubik's Cube, perekam 8 track yang salah satunya berisi majalah Forbes terbitan 1983. Diyakini nih guys, kalau kapsul tersebut sengaja dikubur oleh Steve Jobs karena nilai sejarah yang terdapat pada benda-benda tersebut. Jenius ini seolah-olah sudah dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada kemajuan teknologi di masa depan. Gimana nih guys kalau menurutmu? Kapsul waktu misterius yang tersimpan di Monumen Washington. Sebuah kapsul waktu berusia 100 tahun ini ditemukan saat renovasi dilakukan pada Monumen Washington. Belum diketahui dengan pasti nih guys, siapa pemilik kapsul misteri tersebut. Kotak itu ditemukan di balik sebuah plakat bertanggal 12 September 1915 dan hingga kini isinya pun masih menjadi misteri karena para konservasionis yang takut membukanya. Dikhawatirkan nih dapat menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Kapsul waktu yang ditemukan di apartemen yang tidak berpenghuni sejak 1942. Penemuan kapsul waktu yang luar biasa ini guys, berupa satu unit apartemen yang ditinggalkan oleh seorang warga negara Prancis yang melarikan diri dari kejaran Nazi pada tahun 1942. Wanita tersebut bernama Madame de Florian, yang setelah pindah ke Prancis Selatan, tidak pernah kembali ke apartemen tersebut dengan alasan yang tidak diketahui. Wanita tersebut terus membayar biaya apartemen tersebut, walaupun tidak ditempati hingga tutup usia di tahun 2010. Ketika ahli warisnya memilah-milah barang miliknya, mereka menemukan dokumentasi tentang apartemen tersebut serta banyak peninggalan menakjubkan berupa lukisan, boneka burung unta, dan juga boneka Mickey Mouse. Jadi guys, penemuan kapsul waktu yang ada di dalam dunia ini merupakan suatu bagian dari sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penemuan tersebut pun dapat menjadi saksi bisu dari latar belakang disimpannya benda-benda berharga yang mempunyai nilai saat dapat ditemukan. Tidak jarang, keberadaan benda-benda itu di masa yang belum dapat diketahui waktunya tersebut dapat menjadi bukti adanya suatu perubahan di dunia. So, itu tadi adalah cerita kapsul waktu yang penuh kejutan dan terkadang menakjubkan bagi orang yang menemukannya. Lalu, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!